Pagi ni nak ke kedai motor. Kedai motor di Lada tu ni, kedai motor Intidras. Intidras ni dia kedai besar. Ada banyak cawangan di Sabah ni, tapi di Lada tu ni tak juga besar sangat, kecil je. Untuk Yamaha Tracer, baru-baru ni Yamaha ada buat recall dia punya part. Salah satu part di Tracer GT ada recall. Ni Intidras Kota Kinabalu dah contact aku. Front stop switch kit. Salah nak menyebutnya. Kit berhenti ke apa entah, bahagian depan sebelah kanan ni rasanya. Banyak kes yang kit tu dia panggil balik sebab dia ada efek ke autocruise. Ramai je yang tak ter-effect dengan autocruise. Okey je functioning dengan elok. Tapi aku punya autocruise ni, sejak aku buat yang RM20,000 punya service itu hari, dia tak functioning. Dia punya autocruise ni. Tak tahu sebab yang kit tu ke apa ke. Jadi itulah nak try. Kalau betul yang kit tu punya problem, yang recall tu, dia ganti, kita tengok autocruise ni functioning ke tidak. Autocruise ni tak banyak sangat pakai sebenarnya, tapi elok ada. Terutamanya kalau kita ride santai, kita ada group group ride. Inilah biasanya tekan ni, dia hidup lah, orang ni hidup. Tapi hidup ni dia tak function, dia tak lock kita punya speed. Biasanya autocruise ni kita dia lock lah, kita tak payah pulas throttle, dia akan baca kita punya speed semasa ataupun kita boleh tambah, kita boleh kurang. Itu kelebihan autocruise ni. Jadi sejak aku buat RM20,000 tu major, dia terus tak functioning. Boleh dia hidup, lampu oren dia hidup, tapi tak ni tak berfungsi lah. Ada besar kemungkinan yang front stop switch kit tu ada connection dengan problem lah. Jadi kita tengoklah macam mana. Harap-harap lepas ganti kit tu dia boleh function balik lah. Autocruise ni kadang-kadang kita ride group kan, kita maintain 1-2, 1-3 gitu, lenguh juga nak pegang throttle gitu kan. Jadi kalau kita ada autocruise, set je 1-3, dia akan baca 1-3 macam sekarang. Macam ni aku set hidup, orang hidup, sepatutnya dia baca 85, tapi lepas tengok dia turun minyak, dia tak baca 85. Jadi off balik. Haraplah yang kit tu memang itulah masalahnya. Kalau kena tukar ke Kota Kinabalu tu hari, jenuh drive ni apa, ride jauh. Kalau naik bas pun 7-8 jam, kalau kenderaan biasa pun 6-7 jam. Kalau motor ada cepat sikit lah, record off time Lada tu KK straight boleh dapat 4 jam. Aku punya personal record solo ride lah, aku buat 5 jam. Tapi solo lah. Ini ke sharp lah, daripada on engine, on switch sampai off switch lah. Kadang-kadang bawa santai je buat solo kan. Lagipun kalau yang jam-jam tu, kawasan-kawasan yang memang kereta susah nak potong, motor selama benda je 3 jam, kemudian dari Ranau boring tu pergi ke Lada tu ke Kota Kinabalu sampai hotel tutup engine 2 jam. Dia blok jalan masuk tu.
Itu kan traffic light masuk. Ni orang tak tahu nak baca garisan berhenti. Nampak tu highlight. Itu kan jalan masuk. Macam mana orang nak masuk tu? Aduh. Tengok kejap lagi macam mana. Ya. Sepatutnya ada sebelah. Tu ada makan jalan nampak. Ha, tengok tengok. Aduh, ya, langgar lampu merah lagi. Itu. Baru belajar mandu ah. Ha? Itulah kalau kena susahlah. Macam permukaan bulan. Tak tahu sebelah depan ni kah? Tak tahu mana satu. Dia punya kit lah. Dia orang tak ada bagi tahu kah? Bos. Bos, morning. Itu recall punya part. Oh, saya punya pemen tiada turun ini hari. Tu pemen luar? Bukan dia, saya lain. Alamak. Saya tak bagi pasangannya. Oh, jadi yang mana? Saya punya chip yang satu kecil-kecil tu. Oh. Pemen dengan si Beron bagi tahu teman saya. Nanti kamu datang saja, saya tiada orang, buat masa saja. Sekarang keadaan gitu. Jam berapa? Jam 9 saya datang. Okey, boleh. Confirm ah 9 ah? Ya. Ha. Seminggu dah tak hidup-hidup apa. Kuning. Tak tahu apa hal ni. Bahaya bosku. Kena baiki. Itulah ceritanya hari ni. Kena buat appointment lah pula sebab dia punya mekaniknya tak datang hari ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama untuk appointment jam 9 pagi di Tidras Lahad Datu. Bye bye. Rabbina lamunqalibun.